Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-9. Kita hari ini akan mempelajari mengenai lagu daerah. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu lagu daerah? Lagu daerah berarti lagu yang berasal dari suatu daerah yang memiliki ciri khas tertentu. Biasanya, lagu itu berisi gambaran tentang tingkah laku masyarakat yang digambarkan pada daerah tersebut. Lagu daerah biasanya tercipta melalui kearifan lokal, tradisi, dan kultur seni yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu. Biasanya, lagu daerah dimainkan untuk tradisi-tradisi pada daerah tertentu. Misalnya untuk seperti perayaan upacara tradisi, hiburan rakyat, pesta rakyat, perjuangan rakyat, dan pesta panen. Lagu daerah punya keunikan tersendiri dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain. Berikut adalah beberapa contoh dari lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri dari lagu daerah. Yang pertama, dipelajari secara lisan. Orang yang telah mahir akan mencontohkan kepada pengikutnya tanpa meninggalkan catatan. Yang kedua, tidak memiliki notasi. Dalam pembelajaran lagu daerah, penyampaian akan dilakukan secara lisan. Oleh karena itu, partitur pun tidak terlalu diperhatikan. Yang ketiga, bersifat informal. Lagu daerah biasanya terbagi menjadi dua, yang dinyanyikan oleh rakyat biasanya lebih bersifat sederhana dan informal. Sedangkan yang lain, apabila dibawakan di kalangan istana, lagu daerah bersifat formal. Kemudian, pemainnya tidak terspesialisasi, sehingga pemain instrumennya dapat memainkan berbagai instrumen, tidak hanya satu instrumen. Dan yang terakhir, bagian dari budaya masyarakat. Lagu tradisional merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Lagu daerah juga merupakan salah satu bentuk gambaran dari suatu daerah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.